Ini emang antapkan plastik nih kawan-kawan. Rumahnya ya. Wah, cepot ini ya. Apa teh? Artis-artis teh dulu pernah ke sini, Bapak pernah? Di luar kota. Di luar kota aja artisnya teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Jenaka Raja Channel. Saya berada di kampung Cibodas, Cibogo ya. Masuknya nih ke Kabupaten Bandung Barat ya. Di kecamatannya Cikalong Wetan kawan-kawan. Kita lanjut nih pemandangan sekitar mau menuju dua rumah ini ya. Di sana tuh di bisa disebut rumah terpencil ya. Di rumah terpencil atapkan plastik katanya kawan-kawan. Kita lanjut nih. Enak di sekitaran jalannya enak banget nih kan. Indah banget tuh lihat. Anak-anak juga banyak yang main ke sini kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan. Banyak anak-anak lagi ngurek, lagi main, lagi mana belutnya jang? Lalu tiknya nih ngobrolnya, waduh, nah ternyata ngajel gitu. Jadi seperti ini nih. Anak-anak lagi pada renang nih kawan-kawan. Seperti ini. Mengingatkan waktu zaman dulu nih saya. Kalau itu seperti ini. Renang-renang. Jero jangan teh jang. Cisok sakit mah jero na. Bari jero blog kita awak bari kumah. Cisok jero teh. Waduh, jeruk nih aneh. Mengingatkan waktu saya di kampung seperti ini, kawan-kawan. Saya mengingatkan waktu kecil. Iya nah, ya mau iya gantar. Jika ada nggak, iya. Jika ada memeri kelangayangan, yuk. Ya. Jadi kita lanjut ke kampung Cibodas nih, Kang ya? Kampung Cibodas di atas. Di atas. Beratapkan plastik katanya ya? Beratap plastik. Rumahnya unik, terbuat dari plastik. Rumahnya unik sekali katanya atapkan plastik katanya kawan-kawan. Kita lihat nih ini sepanjang jalannya indah banget nih kawan-kawan. Pokoknya mah wow gitu lah. Seperti itu. Ini emang kesini gak masuk motor Kang ya? Gak bisa ya? Jalan setapak katanya kan. Emang di atas sana rumahnya hanya dua rumah atapkan plastik katanya kan. Kita lanjut ya. Nah seperti ini kawan-kawan. Ini menuju jalannya. Katanya itu namanya teh Bah Cepot katanya ya. Atapnya plastik ya, unik sekali. Nanti kita telusuri rumahnya seperti apa. Enak banget ya. Kita lanjutnya. Sekitaran jalannya indah banget. Apalagi kalau udah nanam padi ya. Ini baru mau ditanam ya. Lihat. Ini baru mau ditanam kan ya. Ternyata namanya tuh Bah Cepot Kang. Bah Cepot ya. Terkenal. Terkenalnya Bah.
Ya katanya sih kesaktiannya mungkin. Oh gitu ya, ya. Nanti kita tanya-tanya ya. Rumahnya mengucil. Iya. Mengucil sendiri ini sekitar perjalanan ya. Nanti kita ngobrol lagi, nanya-nanya. Gimana ada yang datang seperti apa ya? Kita lanjut nih. Perjalanannya seperti ini ke Bah Cepot ya. Namanya nama asli Bah Cepot ya. Katanya warga gitu. Banyak yang datang ke sini ya. Terus nanti katanya artis-artis juga banyak yang datang ke sini ya, ke gubuk ini ya. Iya, katanya. Katanya ya. Nanti kita tanya-tanya nih. Berarti ini rumah beratapkan plastik tapi banyak yang datang ya, para artis. Kita lanjut nih kawan-kawan. Tuh, ini seperti ini jalannya nih. Ini bisa disebut jalan setapak ya. Saya yang menajubkan ini pemandangannya ya dari sini. Wah. Indah banget pemandangannya, Allah. Apalagi kalau udah ditanam padi ini. Ini juga baru mau di bajak ya orang. Kita lanjut nih. Saya juga sampai ngos-ngosan ya, menuju ke rumahnya ya. Ke rumahnya Bah Cepot ini. Sini lumayan nanjak nih orang. Kita lanjut. Seperti ini. Ini banyak tanaman-tanaman singkong ya. Dan ini ternyata ada kebun teh juga ya. Tanaman teh ini ya. Berarti ini tanaman teh warga berarti ya, kawan. Seperti ini. Kita lanjut. Sereh buat semara-semara dan singkong. Seperti itu. Kita lanjut nih. Ke ini ya. Jalannya kalau musim hujan ini licin banget kayak nih kawan-kawan. Soalnya nih masih tanah ya. Kalau jalan kaki pasti licin juga. Soalnya kalau ke sini emang gak masuk motor sebenarnya. Nah, kayaknya itu nih kawan-kawan. Udah kelihatan ya. Nanti kita tanya-tanya lagi. Seperti itu. Itu sereh namanya ini sengit ya, sereh sah, sereh ya. Ini seperti ini buat semara gitu, buat bumbu-bumbu seperti itu. Mantap. Ini pisang-pisang juga di sini banyak nih kawan-kawan. Di sini ya kalau di kampung seperti pedalaman, makan makanan itu udah susah ya kan ya. Tinggal ngambil iya. Duku seperti itu, buah-buahan atau jambu, makanan-makanan seperti itu. Jadi nggak susah lah di sini. Ya, pemandangannya mantap juga nih kawan. Menuju ke kampung, ke rumahnya Bah Cepot ini ya. Padahal katanya beratapkan plastik katanya. Tapi banyak yang datang, para artis-artis datang ke sini ya. Nanti kita tanya-tanya ke Bah Cepotnya. Ini saya juga pengalaman baru ke sini ya. Baru pertama kali saya main ke rumah Bah Cepotnya. Seperti itu. Ini dari atas ya. Ini dari atas ke, dari bawah tadi saya ke sini. Ini udah dari ketinggian lah, udah dari gunungnya gitu. Kelihatan hampir semua pemandangan dari sini. Hampir kelihatan nih kawan-kawan. Jadi jalan raya di atas sana ya.
tadi saya kesini, terus nanjak lagi. Nah, ini seperti ini nih, rumahnya nih kawan-kawan. Pas mau nyampainya ini banyak bunga-bunga. Lihat tuh, lihat, indah banget di sekitaran ininya ya, pinggiran jalannya banyak rumah-rumah. Nanti ke sana ya. Nanti kita tanya-tanya. Nah, seperti ini tuh. Lihat. Jadi saya enggak bohong kan. Atapnya plastik. Assalamualaikum. Punten ya, bari pipi. Damang, Pak. Nah ini namanya Abah itu ya. Pak, assalamualaikum. Ketemu lagi, Pak. Aduh, di dia mah Pak, bumi teh ngan dua atau hiji? Ngan dua-dua nanya. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol bukannya gak sopan ini kita tanya-tanya ya. Jadi ini sama sisi cahaya pedesaan. Tuh. Ini dari sini adem banget lihat. Banyak pepohonan yang rindang sekali. Cekap bantong, Bah, cekap. Jadi ini nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Ini sekitaran rumahnya Bah Cepot ya, bisa disebut gitu kenalnya, terkenalnya ya. Jadi orang-orang banyak yang datang ke sini katanya karena. Nanti kita tanya-tanya ke si Abahnya. Pasti ada yang aneh atau gimana gitulah. Emang di sini saya betah banget, indah banget, sejuk gitu, enak. Ya sok. Jadi seperti itu kawan-kawan. Ya setong ngarepotin bah. Abis mending ngobrol we ka dia teh ameng videoan wios. Iya, nya. Nya wios saung geuda. Ya mangan dua-duana dia teh. Ai ieu teh nah beratapkan plastik gitu dah. Nyantai mampu we. Ai. Ya tapi ada injuk juga di kawan-kawan udah susah ya. Jadi injuk-injuk seperti itu kawan-kawan. Lah ini ke sauna dangu nya di ya kita seueur nu dongkap ka dieu teh. Nya. Aya sok aya wae. Nya aya wae nya seueur nya. Aya teh sok aya artis-artis ke dongkap ka dieu. Aya. Tuh kan katanya pasti saya. Saya pasti saya udah piling pasti ada artis juga ke sini kawan-kawan. Jadi apa teh artis-artis teh dulu pernah ke sini Bang pernah? Banyak ya. Ya, bisa disebutin mungkin Bah namanya siapa? Ya lupa artis lagi meureun lama udah lamanya. Udah lama paling si Ujang. Artis-artis artis-artis lokal lah gitunya bisa jadi lah. Artis Sunda gitu ya. Seperti ada artis datang ke sini ya. Jadi pasti ini banyak artis datang sini makanya siapa ini katanya tuh. Walaupun gubuk diatapkan plastik tapi ini banyak artis datang ke sini kawan-kawan. Seperti bak istana. Gitu kan. Tapi di sini ada yang begitu indah wah. Dikelilingi dengan pegunungan. Ada sawah, kesejukan di sini kan. Alhamdulillah. Ata teh Bah kadari itu udah lengkap pengintennya. Ya teh mulai artis-artis lokal nu kali itunya penyanyi-penyanyi calung pop Sunda bang nu kali itunya. Jaipongan atau Singa Depok nukar itunya banyak. Nyana seniman-seniman lah berarti batinnya Bah. Seniman-seniman seperti gitunya seperti Singa Depok kan model silat nyiyo nu bade pentas-pentas berarti banyak. Pentas seperti itu. Berarti bisa disebut aki sakti juga ini seperti yang di sini ya. Udah pada datang sini ya, udah pada tahu berarti ya. Makanya saya tadi nanya dari sana banyak yang datang kan ya. Banyak tamu dari mana-mana berarti menuju ke sini kan. Ini
Jawa suruh. Tuh. Di Jawa ada sama yang Kubuwono aja. Oh, tuh. Dari Jawa juga ada yang kesini katanya ya? Jadi selain artis juga dari apa namanya pangkat itu namanya? Ya jabatan. Jabatan ya yang punya jabatan. Pernah kesini pak? Pernah. Tuh. Jadi seueur itu. Seueur itu banyak katanya banyak yang datang ke sini. Ini si ibunya punten bu, puntennya ngarewong ya abi. Abi ya siapa dia? Abi nuhun pisannya pada ngiring lah ninggal ya suasana ya you know, emang enak aja banyak. Tuh sok senap sok itu ayo silahkan gitu ya kawan-kawan. Makanya ada yang pesen kan kalau itunya diituin. Nah ini kalau sok itu silahkan berarti nuhun ya wah tuh terus gugurudugan. Tapi kita lihat yang uniknya ini rumahnya beratapkan ini plastik nih kawan-kawan. Jadi sini yang terpencil berarti dua rumahnya banyak. Tuh ini unik sekali sebenarnya kawan-kawan. Jadi injuknya. Nah ini seperti ini rumahnya nih kawan. Seperti ini. Nah ini. Ini emang antapkan plastik nih kawan-kawan. Rumahnya ya. Wah cepat ini ya. Seperti ini nih. Seperti ini kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan. Emang di sini indah banget asli. Asli saya indah banget. Banyak pepohonan segar banget sejuk. Di sana juga banyak pepohonan. Ya ini bisa disebut walaupun rumahnya atapkan plastik, tapi di sini banyak yang datang para artis ya. Ada apa nih? Seperti ini. Kota aja di luar kota kali-kali dah itu terkenal anu itu terus lop ke dia las ke aja aya doi itu terkenal mah biasanya ngelolopnya aya kapung kurma ngawitan anak teh ku artinya ti kiringan pada hron bar tidinya suur ka dia dugikeun ka aya anu lumpuh cenah ka dia teh artisna teh orang Gunung Bentang. Bikin kadampang gitu sabaraha alami. Terus iya caya nyawios terus damang. Dengan alasan mereka itu pingin berobat ke Abah gitu, Tapi jadi, biasanya bah pengen payu oge pakai jawa. Ya, mama itu. Payu kak wanita. Lain juga. Hati nih. Oh iya iya. Laris lah. Laris siapa ya? Laris. Jadi banyak job. Banyak job berarti ya. Artis kalau artis. Berarti wanita cantik pun juga pernah kesini juga bang ya bang. Mak, tapi tenan anu waktu sarita aya nu gulis-gulis ka abah. Kumaha meunang ni? Awas sampai hati gitu kan. Aktivitasnya sama. Abah suka mijit, dia juga mijit laki-laki enggak apa-apa. Yang penting halal. Yang penting jangan merusak lah. Abah percaya. Berapa kali Abah mengunjungi tempat kelahirannya Pak Jokowi, Pak? Cuma satu kali. Satu kali dulu. Ke Solo, Jawa Tengah. Ke Solo. Diundang. Diundang. Untuk menyembuhkan. Kebumen dulu mengobati. Dari Kebumen ke Solo. Mengobati. Ya. Mengobati. Kebumen dulu dari Kebumen ke Solo. Oh, dari Kebumen. Iya. Lagi. Jadi memang Abah ini sebetulnya mendiami satu hutan larangan ya. Dulu sebagai hutan larangan sehingga orang lain pun jarang ke sini. Takut lah gitu ya, Pak. Mulai jam sore itu mungkin sudah tidak ada orang yang lewat. Sudah tidak ada orang masuk ke sini. Tapi semenjak Abah di sini
justru tempat ini menjadi ramai. Jadi ya? Ramai, banyak yang datang lah. Artis-artis juga datang ke sini katanya, Pak. Janda ada yang datang, Pak. Janda juga banyak. Janda, duda. Duda, janda, artis, semuanya ada. Aparat pejabat ke sini, Mas. Masyaallah. Ini, Pak. Ngomong-ngomong, kita kan pengen tahu apa sih yang kepunyaan Abah itu yang bikin orang itu ke Abah datang ke sini lah. Ini bondong-bondong. Apa mungkin ada satu jimat sih? Jimatnya kalau bisa lihatlya. Kalau jimat itu keturunan. Bismillah gitu. Itu jimat yang dipakai. Enggak sih, Mak. Pengennya lihatnya ada keris enggak nih gitu ya. Aneh gitu. Ini mah Abah mah cuma titipan dari yang di Pati Negara. Yang di Pati Negara. Titipan hanyalah batu nisan. Ada nisan sama Boy Larang ada. Tapi ini titipan, jangan kemana-mana. Hanya untuk di Abah saja. Tidak di klien orang tidak boleh. Jadi harus perjualbelikan. Walaupun itu udah diperjualbelikan, ya sampai ke ada yang apa nih ngambil sedikit mati. Ada kalau mau lihat mah amal marilah. Bah, maaf bah, maaf sebentar bah ya, maaf sebentar. Gak tahu kena, gak tahu enggak sama kamera-kamera yang ini. Cuman barusan kalau ke saya, ke kamera saya ini ada hampir 4 kali 5 kali lah ada apa? Ada gini nih. Set. Kira-kira itu apa? Siapa dan memang itu apa karun atau gimana, Pak? Ya, yang di sini, yang mungkin yang ada yang di sini. Bapak yang ada di sini, ya yang di sini mah tuan rumahnya yang di sini. Ya Bapak Umar itu. Oh, penunggu di sini? Iya, penunggu di sini. Pokoknya jangan macam-macam kalau ke sini katanya gitu. Lu penting mama kadieu teh kedah ramanya. Gitu. Abahnya juga kita doakan sehat selalu, Bah ya. Silaturahmi. Karena apa? Abah itu banyak yang membutuhkan. Ya, dari ujung sampai ke ujung banyak yang membutuhkan. Jangankan orang dekat, orang jauh pun. Terus Bah, kalau ini boleh Abah ya, bisa enggak kita lihat? Terus kita rekam. Nggak apa-apa gitu Pak kalau melihat apa benda-benda yang tadi diomongin. Soalnya tadi pas begitu Pak Ustadz ngobrol itu datang gitu Pak. Set gitu beberapa kali. Kalau boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Silahkan, yang penting mah yang kalau mau melihat silahkan, tapi nggak usah di kamera. Iya, iya, cuman masing-masing aja lah. Oh, iya, kalau perlu megang-megang minta aja. Kata hati minta sama yang benda itu. Bisa, misalkan maunya gimana, cuma hanya nyalah minta sama Allah. Itu kalau mau kemajuan itu, iya-nya yang ada kemauannya. Kalau mangga, cuma nih barangnya pegang. Emang nggak bisa. Baik, benda itu sudah berapa lama dia? Ya itu mah ribuan tahun atuh. Wah, barangnya juga. Nih, yang bisa ngabuana tuh yang namanya Ma Asep Lindung Berang. Pada di Sakti katanya, Magelung. Nah, itu kan kemarin Jokowi mau jadi presiden. Nah, dia bilang biasanya 3 bulan sekali mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Masya Allah. Ada itu mah benar, cuman biasa saja, nggak ada unik-uniknya. Tadi ya, kalau untuk Abah, kalau mungkin untuk yang unik kau sebenarnya beda. Gitu. Wah, hebat. Ini obrolan kita sampai jauh ya, menarik tentang kehidupan sehari-harinya, bahkan sampai ada menarik tentang mistis Abah ya. Ya mistis. Bahkan, Masya Allah Abah ini, wah, sampai diburu orang banyak. Iya. Jadi nyari-nyari teh gunung naon iya kan dirahasia kan ayah panarosan anu ti
Karawang, di Purwakarta, ayawai oge Indigo anu di Jerman kadieu. Indigo dari Jerman. Datang ke Abah. Datang. Oh, Jerman di Jerman ya. Iya, di Jerman. Iya, langsung jadi mun teh mah naliki di dieu, kok Abah wanian, dia makam gede teh apa? Oh, dia aya makam geus. Andi pilihan di bawah teh dulunya. Betul bae ini. Betul. Abah mah enggak tahu ya, kata Indigo. Iya. Ya. Pokoknya Abah mah enggak tahu. Kata Indigo ya, Bang. Itu mah kata Indigo banyak. Bukan satu orang Indigo banyak. Yang sini. Abah mah enggak tahu, enggak ada apa-apa. Di sini udah berapa nah, tahun siapa di sini? 11 tahun. Mulai pembukaan lahan. Oh, dari hutan larangan lah gitu. Masyaallah. Kata orang Jawa mah di sini tuh banyak itu banyak hewan-hewan. Hewan buas. Hewan buas. Ada ular katanya. Sudah enggak ada. Tapi kata orang Jawa orang ada. Sekarang pasir ini disebutnya Gunung Tangkuban Bulan. Oh iya teh. Pasir Tangkuban Bulan. Tangkuban Bulan. Namanya ini. Iya. Pasir Tangkuban Bulan. Wah, selain daripada benda itu juga apa punya yang lain ya? Punya apa? Sepon iya benda. Benda-benda yang mungkin bukan dipusti tapi dipusti lah. Dikramatin. Nah, jadi memang benda-benda zaman dulu memang unik-unik gitu ya. Selain daripada unik memang ada ada benda beda dari yang lain gitu, Pak. Punya enggak, Pak? Kira-kira. Abah mah ada tapi enggak unik-unik, biasa-biasa. Tapi bukan bentuk yang unik itu. Karomahnya mungkin Abah yang unik itu. Tidak tahu. Tapi pinjam kalau teman waktu ya. Lo jauh punya. Pokoknya mah jangan diperjualbelikan kata yang ikutkan ke Abah. Sebahnya sebah. Iya. Terus nggak bisa apa-apa. Betul. Tapi kalau dikasih kekuatan sama Allah pasti bisa gitu, Pak ya. Terus Pak, kalau di sini kalau malam nih suka ada binatang-binatang buas atau apa? Ada enggak? Enggak tahu, enggak ada. Enggak. Tapi kalau ada orang yang itu bukan yang itu ya. Kalau orang yang suka ada suaranya. Suka ada suara-suara. Suara seperti apa? Orang. Harimau, ada orang. Ada orang. Ada yang ketawain. Kejadiannya malam apa siang? Malam, siang juga. Begini juga. Dulunya kan kalau lewat ke sini jam 3 udah gak ada yang ke kebun. Kan ini hutan larangan katanya. Oh, dulunya hutan larangan. Sehingga ditinggalin sama apa di sini. Bah, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan sekali lagi sesuai dengan harapan kami, Abah sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya ya, Bah ya. Mohon maaf atas kedatangan kami ke sini mengganggu aktivitas Abah ya. Mudah-mudahan siapa saja yang tidak kelihatan sama mata zahir kami pun mengizinkan untuk bersilaturahim ke sini ya, Bah ya. Terima kasih, Bah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.